saya persilakan untuk kembali ke materi. Memberikan ceramah dalam takbiah pon tersebut ada dua pembicara, yaitu pembicara pertama adalah si mengenal suara rekaman ceramah yang diperkenankan di persidangan adalah suara dari rekaman yang kayu yang rencananya untuk dipakai menjadi gereja. Perkuatan hadirlah kami lakukan satu kaset naksir. Kami mengadili, menyatakan dakwaan ke satu, kedua atau ketiga terhadap terdakwa Ja'far Umar Thalib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut. Benar terdakwa mengucapkan kata-kata karena saya merasa aneh dengan sikap.